tahu belum bagaimana cara print rekening koran Bank DBS? Untuk selengkapnya setelah ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan atau menerangkan tentang bagaimana cara print rekening koran Bank DBS. Buat kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, silakan bantu like videonya, tekan tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kalau ada video terbaru dari saya, Anda yang pertama tahu. Nah, di sini saya ingin sedikit menerangkan tentang bagaimana cara print rekening koran Bank DBS. Pertama, kita login terlebih dahulu untuk membuka Bank DBS Digibank kita. Kemudian kita tap di bagian deposit. Nah, di situ akan terlihat menu-menu. Kita tap di bagian dokumen, e-dokumen. Setelah kita tap di bagian e-dokumen, nah, di situ akan terlihat estimate. Seperti itu. Jika sudah ada terletak estimate, di situ ada logo download. Nah, kawan-kawan silahkan download di bagian logo tersebut. Nanti akan masuk ke PDF kawan masing-masing. Jadi cara mengeprintnya nanti jika sudah masuk ke PDF, filenya masuk ke PDF itu akan bisa di print. Jadi nanti di tab di bagian titik tiga bagian atas, kanan atas itu akan muncul seperti share, print, seperti itu, atau download, share ke mana aja, seperti itulah, nanti pilih di print. Nah, untuk cara mengeprintnya, kawan-kawan pergi ke toko shop, tunjukkan PDF kawan-kawan ini ke pihak counter atau shop print tersebut, kemudian nanti akan di share ke print email. Nah, nanti akan bisa di print ya kawan-kawan ya. Masih kurang paham, silahkan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching, see you next video, don't forget to subscribe.